Baik ya, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Masih di Pasar Sapi Ambulu, kita pantau-pantau dulu ya. Indukan-indukan yang ada di Pasar Sapi Ambulu. Nah, ini ada Doro. Apa lo Doro? Doro berarti. Doro. Nah, ini ada calon indukan atau Doro super tentunya. Bolong ewo. Buka harga 18. Silakan teman-teman dinilai sendiri ya, kondisinya seperti ini, tinggi badan kurang lebih 130 ke atas ya. Nogosari. Dari Nogosari. Dari Nogosari ya. Kita putar ke belakang. Nyer semapan segala. Singapi. Bolu limo. Enggak ada 18 tengah. Mana pindo ini? Bolu limo. Pindo. Silakan teman-teman ya, di kantong pokok. Dan jangan lupa datang ke Pasar Sapi Ambulu setiap minggu dan hari Rabu ya. Ini ada calon indukan ini. Sebelum poin ini indukan ini. Indukan super juga ya, limusin tapi warnanya agak terang. Kapan mana pindo bos? Mana pindo bos? Mana dua kali ya, sangat besar sekali. Mana pindo? Buka harga berapa bos? 18. Buka harga 18 teman-teman ya. Indukan beranak dua kali. Tinggi ya. Dan panjang. Hei, siapa nenek ini man? Lanjut. Oke, kita putar lagi ya. Ke Mas Agus teman-teman. Halo Mas Veron. Itu Mas Veron. Mas Agus bawa dua ekor ini. Yang TP tidak tahu punyanya Pak N. Yang sebelah kiri sangat lebar sekali dan berisi. Mungkin yang ini yang Doro katanya ya. Yang kanan agak kurusan, mungkin babon habis metot anak ya. Nah ini depan seperti ini, limosin semua teman-teman. Yang ini babon mana pimpin lagi? Satu kali. Beranak satu kali ya, yang ini ya. Yang sebelah kanan Doro. Masih Doro. Mas, informasi harga mas? Mengandung ini. Oh sudah ngandung ya? Informasi, ini harga ini. Informasi harga berapa ini? Ini, 8.000. Dibuka harga 8.000, terus yang? 6.5. 6.5 ini. Oke. Kita putar dari samping ya, yang informasinya babonnya ini ngandung teman-teman. Mas Agus, ya Mas Agus. Mas Agus, meteng kita ulang berapa? Insya Allah ini 5. Insya Allah 5 bulan, kita lihat dulu ya. 5 bulan aja. Wah. Jauh. Ternyata kandung atau bunting. Nah, yang ini buka 16, yang satunya buka 16, sedang ditawarkan oleh juragan ini Pak N ini yang ke calon pembeli langsung 2 ekor. Panjang sekali dan tinggi teman-teman ya. Memang untuk Pak N sapinya super-super. Dilihat. Ya itu dia, ada calon pembelinya itu. Ditunjukkan ke calon pembeli. Hai Malburi, Mas Untung. Oh, kalau pe. Siapa ini? Mas Untung. Untung. Mas Untung. Mana pimpin lagi, Bos? 9.000. Buka harga? Buka harga berapa? 19. 19. Kondisinya siap kawin apa mateng, Jan? Udah kawin. Udah kawin, teman-teman. Ya, lagi juragan ini. Bos. Ya. Kadang jenengan. Nggih. Pun mateng apa dereng? Lah, bobote dereng ngerto cuma udah kawin gitu aja. Udah kawin, Mas. Oke. Buka harga 19. 19. Oke, super ya. Si mental super yang ini Mas Untung. Iya, enggak tahu ngetan. Lirik ngetan. Iki oh, gak ngabari Chandra. Wah, jadi kita tunggu dia nih, jenengan aja. Terus enggak ada sama mental saya. Jalan. Hari loro, Mas.
Gimana? Kalau robo kok cuma biasa, FMK udah aman. Ini nanya kalau robo kok cuma biasa. Pulang tadi ya. Makasih Mas Untung ya. Ada nego-nego dengan Mas Untung sedikit tadi. Nggak mau jual rogi, gue tak kenal. Yang dimaksud tadi ya sudah kawin informasinya. Ya, ini ada lagi nih, tunjukkan lagi nih. Nggak tahu ini tiba-tiba dimunculkan karena ada calon membeli ya. Nah, yang ini biasanya ini. Oh, rogi. Buka harga berapa ini? 8,5 dibuka harga 8,5 teman-teman ya. Hampir seimbang dengan beli Mas Untung, tapi ini lebih tinggi ya. Petok setengah. Oh, ternyata 7,5. Juragannya bilang 7,5 loh teman-teman. Kenapa Pak? Saya kayak sales. Nanti lihat. Oh, ternyata ini ada yang mau calon membeli singkat ditunjukkan semua. Oh, ada Mas Pak Didi. Kita dikumpulkan ke tengah semua ini sedang dikonteskan. Ada Pak N, mungkin milik Pak N juga ini. Anak Pak. Kalau melihat dari tandonya berana orang lebih 3 kali. Sales jarum. Jarum 76. Jarum sumpah. Iya, kita dekat yang ini ya. Wah. Sel juga ini. Enggak tahu buka ada berapa ini. Oke, kita coba tanya-tanya harganya. Pak, ini buka ada berapaan, Pak? Ini? Enggak. Berapa? Buka ada berapa? Yang semental ini di atas 16 ya. Terus yang limosin? Lebih 5. Di atas 15 ya, teman-teman. 15,5. Kok lebih mahal yang ini, Pak? Padahal kan kelihatan besar ini. Kok babon ini? Doro? Ini doro, ini babon. Oh, yang ini tanduk ini. Babon, teman-teman ya. Yang limosin masih doro. Memang... masih doro, jadi sehingga harganya lebih murah teman-teman. Ya. Oke, kita putar lagi, cari pandangan. Ternyata sudah ada yang diaruh di tengah. Ini enggak tahu ini harganya berapa. Kalau tafsiran saya sekitar di atas 18 teman-teman. Nanti kita tanyakan. Ini super ya, besar sekali ini. Super ya. Lihat ini. Panjang dan tinggi teman-teman ya. Bagi buka harga berapa, Pak? Buka harga berapa? 5. Buka harga 15. 15 masih bisa nego pas nih. 15 pas. Ya, dibuka harga 15 ternyata teman-teman. Ya, sebesar ini buka harga 15 mungkin karena satunya tidak seberapa besar untuk dagingnya ya. Ya, tidak seberapa gemuk. Ya. Kita putar-putar lagi. Oh, ini tadi yang dibawa Pak N nanti. Suasana masih ramai walaupun sudah siang teman-teman. Oh.
ternyata tidak laku yang kedua Mas Agus tadi.